Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada kedatangan 2 unit senapan angin bocap terbaru di CV Sodor ya teman-teman. Nah yang pertama ini dari kelas bocap kayu. Ini ada FX terbaru, ada FX Vanera teman-teman. Vanera kalau di dalam bahasa agama Hindu teman-teman, kalau Vanera atau aslinya bahasa Sanskertanya itu Vanara ya, artinya penghuni hutan ya. Mantep banget ini FX Vanera. Yang kedua ini ada Predator Vigron 2 ya, mantep sekali Vigron 2. Wah bahasa kerennya itu ya teman-teman, ground artinya tanah. Jadi kita hidup di dunia ini ya, ya teman-teman sifatnya seperti tanah, mau diinjak, mau dicangkuli, mau diapapun ya, tapi kalian tetap menjadi tanah. Jadi ya teman-teman ambil dari kesimpulan itu ya, kata orang-orang. Tapi ya ya teman-teman, belum tentu saya juga tidak bisa ya teman-teman bersifat seperti tanah, mau diinjak-injak, mau dicangkuli apapun ya tetap menjadi orang yang baik ya teman-teman. Belum tentu bisa juga sama seperti saya ya, tapi kita usahakan ya teman-teman. Nah ini ada FX Vanera sama Predator Vigron 2 ya, mantep banget ya teman-teman. Yang bikin spesial dari kedua unit ini teman-teman, nah ini udah plus regul plus plenum juga ya, dikarenakan ini tadi terjadi hujan yang sangat lebat, belum berhenti-berhenti ya teman-teman. Nah nanti terlalu sore kita malah gak upload videonya ya teman-teman. Nah berarti tesnya besok teman-teman, tesnya besok kita mau jelaskan sedikit speknya dan juga harga promonya berapa. Nanti disimak baik-baik tentang harganya, bonusnya apa saja ya teman-teman, dan juga sedikit speknya ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk info pemesanan ya teman-teman langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran kalian bisa pembayaran COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Nah info lagi untuk pembayarannya, kalau kalian transfer langsung lunas ya teman-teman, kalian dapat gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Kalau transfer langsung lunas kalian dapat gratis ongkir, tapi kami kirimnya memang lewat Indah Kargo Logistik ya. Tapi kalau kalian COD ya teman-teman, memang dikenakan ongkir, tapi dapat subsidi ongkirnya juga. Kami kirimnya kalau COD lewatnya lewat pos ya, kalau transfer langsung lunas lewatnya Indah Kargo Logistik, seperti itu ya teman-teman. Nanti info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke seperti itu, jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke langsung saja kita simak bersama-sama tentang spek dan juga harga promonya dari kedua unit bocap berikut ini. Oke teman-teman, nah ini dia penampakan dari FX Vanera ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini kelihatan panjang sekali dari tabungnya, soalnya ini ada tambahan plenum di tengah sini dan juga ini regulnya. Untuk outputnya ada di sebelah bawah sini ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini jadi buat long range ini cocoknya, kalau buat big game ya teman-teman powernya yang kurang mantap, soalnya ini power spesial memang buat long range ya. Kalau buat big game ya teman-teman, nah itu powernya harus membutuhkan power yang super duper besar ya. Jadi ini memang powernya besar, cuma teman-teman ya emang besarnya dia tidak terlalu nampak. Jadi memang enaknya buat long range ya, pastinya kalian kalau udah pakai plenum atau regul ya teman-teman, suaranya itu senyap, tapi bisa buat jarak jauh ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini kelihatan panjang tabunya lah, meskipun pakai laras 60 jadi kayak kelihatan pendek ya. Untuk harganya bocap FX Vanera ini cukup kita baterol di harga Rp4.400.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah gratis
peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Ya kalau kalian COD belum sama ongkirnya, tapi kalau kalian bayarnya transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya, kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku, soalnya Indakargo ya teman-teman area 3 itu belum ya, out area masih belum bisa ya teman-teman kirim ke sana. Tapi memang harus diselidiki dulu di daerah kalian ada Indakargo atau tidak ya teman-teman, kalau mau transfer langsung lunas ada atau tidak untuk Indakargo di daerah kalian ya. Kalau COD ya teman-teman belum sama ongkir, kami kirimnya lewat pos ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau transfer langsung lunas dapat gratis ongkir, di googling dulu ada atau tidak di daerah kalian Indakargonya ya, seperti itu teman-teman. Harganya ini cukup kita bandrol Rp4.400.000 saja ya. Untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras Yumaja yang sangat spesial sekali ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan bisa pakai Hercules ya, bisa juga pakai Slug ya. Besok pokoknya kita coba pakainya Slug ya teman-teman, apakah masih oke nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman, seperti itu. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya di CVA Sodor senapan di sini semuanya tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada. Semuanya di sini kalibernya 4,5 mm semuanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk merawat larasnya, membersihkannya, kalian bisa menggunakan ya teman-teman minyak goreng atau oli, atau kalian bisa beli juga pelumasnya di CVA Sodor, pembersih laras pun juga ada. Harganya murah meriah sekali ya teman-teman. Dan saya pernah perlihatkan satu botol kecil. Nah, itu teman-teman pembersih laras, minyak pembersih laras ya. Caranya kalian bisa pakai tisu ya, dimasukkan bersama besi payung atau apapun, kalau udah diolesi dengan minyak itu dimasukkan dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditarik sedikit-sedikit. Nah, itu kalau ada kotoran di dalam biar keangkat menjadi bersih lagi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk luar larasnya udah dilindungi dengan ini serobong pakai OD20, bahannya dari dural juga. Kalau terkena air hujan ini aman larasnya yang di luar. Yang penting perawatannya itu yang di dalam ada alurnya itu ya teman-teman, dibersihkan ya, minimal dipakai lah ya teman-teman, seperti itu. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini ya, tambah senyap kalau dipasangin perdam ya teman-teman. Kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya. Untuk kapasitas tersebut tergantung setelan outputnya kalian yang sampai berapa ya teman-teman. Kalau setelannya di 1500-an bisa banyak untuk jumlah tembakannya, tapi kalau kalian outputnya di 2000-an ya 30 kalian masih bisa kalau tabung bocap 500 cc seperti ini ya teman-teman. Nah, ini regulnya ada di sebelah depan sini. Nah, ini pengisiannya ya teman-teman, menggunakan mini coupler ya, langsung dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau kalian melihat manometernya ya teman-teman yang di sebelah sini ya, kalau di sini ini outputnya ya teman-teman. Nah, manometernya kalian ngikutin yang di regul ini ya. Nah, sampai 2000-2500 atau berapa, nah pokoknya ikutin yang di mano regulnya ini ya, seperti itu. Untuk ngisinya di amannya saja 2700-2800 PSI, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, sisakan ya teman-teman sesuai outputnya yang tersisa itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mantap sekali. Untuk plenumnya ini menggunakan plenum OD28 ini ya, mantap banget, jadi lumayan besar ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman, udah pakai regul, udah pakai plenum, jadi buat long range sangat-sangat cocok sekali. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, daleman hammernya ini udah pakai hammer stainless ya,
mantap banget ya teman-teman. Hammernya udah pakai hammer stainless, tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail pikat ini, rail OD22 ya teman-teman, jadi lebih kuat lagi ini pakai rail teleskop pikat ini. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga ya. Di triggernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk setelan powernya ada di sebelah sini, tapi kalau udah pakai regular, udah pakai plenum, setelan power biasanya udah gak berpengaruh ya, berpengaruh paling sedikit ya teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, untuk popornya ada yang popor warna coklat, ada juga yang popor warna putih ya, mantap banget ya teman-teman. Tinggal tergantung kalian seleranya pilih yang mana nanti. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harganya dari unit senapan angin FX Vanera ini ya. Langsung lanjut kita ke unit yang Predator tadi. Oke, sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya teman-teman, nah ini Predator Free Ground ya, mantep banget. Nah, ini penampakannya ya teman-teman sangat ganteng sekali, kelihatan panjang lagi tabungnya, soalnya memang ada tambahan plenum plus regulnya ini ya, mantep sekali teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Free Ground ini ya teman-teman, cukup kita bandrol di harga Rp4.600.000 saja ya, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, kanuan peluru, peluru tes, magazine peredam sama SKS, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantep banget. Nah, kalau kalian bayar ya transfer langsung lunas, dapat gratis ongkir, kita kirimnya lewat Indah Kargo. Tapi kalau kalian bayar aja COD, belum sama ongkirnya, nanti kalian dapatnya subsidi ongkir, kita kirimnya lewat Pos Indonesia. Jadi kalian pilih COD atau transfer langsung lunas ya teman-teman. Kalau yang transfer juga diselidiki dulu di daerah kalian ada Indah Kargo atau tidak ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau COD kirimnya lewat pos, kalau transfer kami kirimnya lewat Indah Kargo. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini juga menggunakan laras Yumaja, laras spesial ya teman-teman, Yumaja yang bagus. Dan juga ini ya teman-teman, untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya, mantap sekali ya teman-teman. Pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules atau peluru Slug juga cocok ya teman-teman, tinggal tergantung nanti cocoknya bagusnya pakai yang mana ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Oke ya, untuk merawat larasnya, membersihkannya, kalian bisa cukup menggunakan minyak goreng atau oli, atau beli pembersih laras di sini pun juga ada ya teman-teman. Pokoknya yang bikin gak karatan ya teman-teman, membersihkannya, bisa ada serpian-serpian peluru dalam, nah itu harus dibersihkan biar gak mengganggu untuk akurasinya ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk bahan larasnya apalagi banyak dari bahan baja ya, nah harus memang ekstra untuk membersihkannya. Tapi ini luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobong pakai OD20, banyak dari dural juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita bonusin perdamnya juga dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelin magazinnya juga dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk apalagi tabungnya teman-teman, tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap 500 cc, untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 psi. Untuk kapasitas tersebut ya teman-teman, kalau udah pakai regul plus plenum ini ya, kalau tergantung setelan output Anda, kalau outputnya irit di 1500an, jumlah tembakannya pun juga banyak. Tapi kalau memang pengen buat jarak jauh ya teman-teman, long range 100 meter up ya, nah itu outputnya memang agak tinggi, 1800an biasanya ya, atau 2000an ya. Nah, itu jumlah tembakannya ya biasanya 30 kalian lebih biasanya bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini tabungnya menggunakan bahannya dari dural, pakai OD 60 mm, ini tabung Venom 500 cc ya teman-teman. Regulnya ini pakai regul point ball ya, yang FX juga regulnya point ball juga. Untuk plenumnya ini pakai plenum OD 28 ya teman-teman. Nah,
mantap banget, panjangnya 7 atau sampai 8 cm ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman, mantap banget ini, udah pakai regul, udah pakai plenum juga. Oke, mantap sekali ya. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolite, bahannya juga dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Hammernya ini udah pakai hammer stainless ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman, hammernya udah pakai hammer stainless. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk rail teleskopnya di atas ini ya teman-teman, nah ini kelihatan satu aja ini ya, di depan sini tidak ada penyangganya lagi, hanya satu saja ini, bisa kalian ditaruh di depan sini juga bisa, di belakang sini pun juga bisa. Nah, ini atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah menggunakan rail OD22 rail PKT ini ya. Mantap sekali ya teman-teman, triggernya udah pakai trigger mesh juga, udah ada safety trigger juga di chamber. Kalau dorong ke depan dia otomatis ya normal, kalau ke belakang dia ngunci. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk popornya ini belum pakai popor lipat teman-teman, masih menggunakan popor ya, bisa maju dan mundur. Ini popor pakai popor piton ya, setelan power juga udah ada di sebelah sini ya, mantep banget teman-teman. Kalau udah pakai regul plus plenum, setelan power biasanya udah gak berfungsi, berfungsi pun juga hanya sedikit saja ya. Ya, yang udah tahu pakai plenum plus regul pasti udah tahu rasanya ya teman-teman, seperti itu dia. Nah, ini untuk outputnya, manometer outputnya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan ramping mungil ya teman-teman, kalau dibuat ya kecil-kecilan ini juga sangat bagus. Tapi ini tabungnya udah pakai 500 cc, panjang laras 60 cm juga. Oke, nanti besok ya teman-teman kita adakan tes akurasinya, entah efeknya dulu atau predatornya dulu. Nanti di komen di bawah sini yang paling banyak kita tes duluan, yang predator atau yang efeknya terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harganya dari unit senapan angin Predator V-Ground 2 ini. Oke, terima kasih ya, itu dia sedikit spek dan juga harga promonya. Sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia tadi sedikit reviewnya ya dari kedua unit tadi. Kalian minatnya yang mana, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.